Dek. Kenapa kamu tidak sekolah? Kim, ayo cerita pada kakak. Tadi, Bu Guru menyuruhku pulang. Masalah SPP, Kak. Kamu yang sabar ya, nanti kakak akan cari uang yang banyak. Iya, Kak. Nanti Kimi bantu. Kenapa, Dek? Aku malu, Kak. Kamu sabar ya, hidup itu adalah perjuangan. Don't be weak, girl. Kamu sekolah buat belajar. Ingat itu, kakak bekerja seperti ini supaya kamu jadi orang gede. Ingat, suatu hari kita bukan jadi orang kaya. Dek. Assalamualaikum anak-anak. Loh, mana yang lain? Waalaikumsalam, Muri. Gak tahu, mungkin mereka kehujanan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Muri. Sudah, keluarkan kertas dan alat tulis. Hari ini kita ulangan. Ya. Soal yang pertama. Ayah membaca koran. Yang kedua, ibu memasak menggunakan titik-titik. Kalian isi ya. Sudah, ayo kumpulkan soalnya. Pengumuman teman-teman,
Oh ya, saya wali kelasnya Kimi. Bisa panggil saya Bu Rita. Maaf sebelumnya, apa Anda tidak sekolah? Apa tidak ada keluarga lagi? Maksud saya, selain orang tua kalian? Tidak, Bu. Sepeninggal orang tua kami, kami hanya hidup berdua. Dan juga dibantu teman-teman pemulung lainnya. Memangnya kalian tinggal di mana, Nak? Oh, itu Bu. Di dekat jembatan, di dekat sungai Kapuas. Kalau Ibu Rika mau ke sana, mohon maaf. Di depannya banyak sampah. Baiklah, uangnya saya simpan dulu ya, Nak. Baiklah, kalau begitu saya permisi pulang. Ya, mari saya antar. Syukurlah, mulai sekarang saya adalah ibu kalian.